Oke, ketemu lagi sama Cak Dan. Hari ini kita mau ngebahas soal USB hub. USB hub ini jadi perangkat yang sangat penting, terutama buat orang-orang yang mobile, yang punya mobilitas tinggi, yang kantornya WFA atau work from anywhere. Jadi mereka biasanya bawa laptop, kemudian mereka kerja di mana aja, di kafe, di hotel, di pantai dan segala macam. Dan biasanya tuh mereka bekerja nggak cuma pakai laptop doang, tapi juga perangkat yang lain. Apalagi kalau bekerja kreatif ya, ada kamera, ada drone, ada harddisk eksternal dan lain-lain. Dan semua alat itu harus dikoneksikan ke laptop. Sekarang ini trennya adalah laptop tuh semakin tipis. Jadi slotnya tuh kadang terbatas. Nah makanya ada alat yang namanya USB hub ini. Gue udah pakai mungkin di sejak setahun dua tahun yang lalu ya, dan gue merasa sangat terbantu. Kemarin gue dapat ini yang namanya PX ya. PX ini perusahaan dari Taiwan dan mereka bikin USB hub terbaru ini. Dia punya berapa nih? 8 slot ya. Dan menurut gue ini USB hub yang paling lengkap yang ada di pasaran saat ini. Apa itu converter hub adapter? Converter hub adapter adalah alat yang dipakai untuk menghubungkan satu perangkat ke perangkat lainnya. Ketika lo biasa kerja dengan laptop tapi juga punya smartphone, tablet, harddisk eksternal, monitor eksternal, kamera DSLR, micro SD, keyboard mechanical, dan lain-lain, maka perlu ada satu alat yang bisa nyambungin itu semua tanpa memakan semua slot yang ada di laptop. Nah, itulah sebabnya lo harus punya converter hub seperti ini. PX Converter Hub Adapter 8-in-1 ini punya slot yang paling lengkap kalau menurut gua ya. Jadi praktis, apapun slot yang lo butuhkan dia ada. Oke, akan gua rinci. Pertama ada satu slot USB-C, satu HDMI slot yang sudah support 4K, satu VGA slot, satu super speed USB yang bisa transfer data sampai 5 GB per detik, satu slot SD card, satu slot micro SD, 4 slot USB biasa, dan RJ45 untuk Ethernet atau LAN di kantor. Juga yang terakhir adalah slot jack 3,5 mm. Jadi satu alat ini banyak banget fungsinya. Setelah gua pakai itu, alat multiport dan multifunction ini bener-bener gua bawa setiap hari kalau gua ke kantor sambil meeting. Pokoknya cocok banget buat orang-orang yang work from anywhere. Nah, apalagi pengguna Mac biasanya ya. Oke, ini adalah beberapa contoh penggunaannya. Yang pertama, gua bisa ngecas sambil tetap pakai laptop bersamaan karena USB-C 3.1 ini udah support fast charging, power delivery atau PD sampai 100 watt. Jadi ideal atau bisa untuk ngecas laptop. Yang kedua, gua bisa baca USB. Gua bisa connect juga ke keyboard eksternal, mouse, flash disk, hard disk drive cara bersamaan. Jadi umumnya laptop zaman sekarang ini desainnya tipis-tipis ya. Ini contohnya kayak laptop gua, Huawei MateBook ini ya, atau MacBook juga nggak ada juga. Jadi gua bisa connect ke HDMI untuk menghubungkan laptop ke TV atau proyektor saat presentasi. Dan menariknya lagi juga udah support 4K ya. LAN Ethernet atau RJ45 ini akan gua pakai kalau gua di kantor supaya bisa connect ke internet kantor ya, karena umumnya kantor itu pakai kabelan kayak gini. Slot micro SD ini penting untuk mindah konten atau foto dan video dari GoPro, drone, smartphone ke laptop untuk diedit. Slot SD card juga penting untuk mindahin data dari kamera DSLR. Yang ketujuh, gua masih bisa dengerin musik pakai earphone biasa lewat jack audio 3,5 mm ini. Ya sebenarnya masih banyak banget fungsi-fungsi lain yang bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan lo ya. Oke, sekarang kita masuk ke plus minus. Yang plusnya dulu, oke. Yang pertama, ini bahannya terbuat dari high quality aluminium ya, dia tahan panas dan nggak mudah rusak, dan klaimnya juga tahan lama. Yang kedua, ini fast chargingnya ini gue suka banget karena untuk ngecas laptop ini sangat fungsional. Jadi sambil ngecas gue masih tetap bisa pakai slot-slot lainnya. Tiga, ini soal plug and play, jadi tinggal colok aja udah bisa langsung dipakai, nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Empat, ukurannya udah ringkas dan ringan ya, jadi mudah banget dibawa kemana-mana, ditaruh dalam tas, backpack,
backpack atau apapun lah, ini gampang banget. 5 slotnya juga banyak banget dan lengkap banget. Ini yang jadi keunggulan dibandingkan hub yang ada di pasaran. Yang terakhir adalah kompatibilitas ya. Jadi ini bisa untuk Apple macOS, Android, juga Windows. Nah, kita sekarang ngomong kekurangan. Untuk desain ini biasa banget, desainnya tuh nggak mewah, kurang mewah kalau misalnya dibandingkan dengan hub yang udah gua punya ya. Tapi sebenarnya termaafkan dengan fungsinya yang sangat lengkap. Dan terakhir adalah soal harga. Ini harganya di angka 500 ribuan karena sangat penting bagi mereka untuk memindahkan data atau konten dari satu perangkat ke perangkat lain, kemudian presentasi. Jadi kayak begitu lu punya alat ini tuh lu terhubung kemana aja gitu. Kalau misalnya tiba-tiba harus ke kantor dan harus presentasi pakai laptop, ya udah tinggal dicolok aja gitu. Jadi benar-benar nggak ribet dan sangat membantu produktivitas lo. Nah, gitu aja. Oke, terima kasih udah nonton. Sampai ketemu lagi di video Cak Dan selanjutnya.